Masa ya Tuhan ini diperintah agar Egy Sujana menjadi presiden 2024 coba. Lah emangnya Tuhan itu pembantu mereka apa? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yesus Muhammad. Liburan telah usai dan saatnya kembali bikin konten. Ya, jujur saja ya, sebenarnya saya masih belum terlalu semangat untuk bikin konten ini. Ya, kayaknya liburan ini masih kurang panjang kalau menurut saya. Ya, tapi gimana lagi ya, banyak sekali teman-teman juga yang menanyakan melalui kolom komentar di media sosial, mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram. Mereka mengatakan, kapan bikin konten mas? Kapan mulai konten lagi mas? Dan akhirnya ya, mulai hari ini saya pun akhirnya bikin konten lagi. Ya, ada hal-hal menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan Okidum kali ini. Yang pertama yaitu soal gubernur seiman. Dan yang kedua ini soal Egy Sujana yang diam-diam siap menjadi calon presiden 2024. Luar biasa sekali Egy Sujana ini. Ya, baiklah, langsung saja ya saya bahas yang pertama terlebih dahulu. Kita semuanya tentu tahu beberapa hari ini saya perhatikan banyak sekali buzzer-buzzer Anies Baswedan yang mulai digerakkan untuk melakukan bersih-bersih. Ya, maksudnya melakukan bersih-bersih nama Anies Baswedan dari kotoran politik identitas saat Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Ya, maklumlah, kan tinggal 5 bulan lagi jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini akan selesai. Tapi sayang ya, semakin buzzer Anies Baswedan mencoba untuk membersihkan kotoran tersebut, maka semakin bertebaran pula jejak hitam yang tersebar melalui media sosial. Kasihan sekali Anies Baswedan ini. Ya, sekali lagi silakan sajalah kalau mau mencoba untuk bersih-bersih nama. Tapi tolong dicatat ya, untuk membersihkan nama Anies Baswedan dari catatan kotornya politik identitas yang memenangkan dirinya, tentu itu tidaklah semudah seperti membalikkan kedua telapak tangan kita. Dalam ingatan saya ya, masih tergambar jelas bagaimana kotornya Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Mulai dari provokasi, fitnah, bahkan upaya-upaya menyudutkan lawan politik dilakukan di dalam tempat-tempat rumah ibadah. Lah ini kan sangat parah sekali, bener gak? Saya juga masih teringat betul bagaimana Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Begitu banyak spanduk-spanduk yang dipasang di banyak masjid di Jakarta untuk melarang mensolatkan jenazah siapapun yang memilih Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ini kan sangat parah sekali. Nah, dari itulah awal mula terjadinya perpecahan di negara kita. Dan semua itu dikarenakan adanya praktek kotor yang diterapkan oleh para pendukung Anies Baswedan dengan menggunakan cara politik identitas. Dan kini, buzzer Anies Baswedan pun berusaha untuk menghapus semua jejak kotor tersebut. Ya, tidak semudah itu, bos. Jangan pikir ya, masyarakat kita ini bodoh semua. Masyarakat sudah cerdas dan tahu betul apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dan melalui video ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa siapapun yang mencoba untuk bermain-main dengan politik identitas, maka saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Tolong dicatat itu. Nah, yang kedua ini saya akan membahas tentang Egy Sujana. Belakangan ini ya, viral video Egy Sujana yang menyatakan bahwa Anies Baswedan selama ini ternyata hanya pencitraan. Banjir ini pun tetap banjir dan macet pun tetap macet, begitu katanya. Kasihan sekali Egy Sujana ini. Jujur saja ya, saya kok jadi curiga ya. Jangan-jangan dia ini belum direkrut oleh Anies Baswedan untuk menjadi tim suksesnya. Ya siapa tahu kan, bener gak? Bahkan dalam video yang viral tersebut ya, Egy Sujana juga mewanti-wanti agar jangan sampai salah memilih pemimpin untuk yang kedua kalinya. Karena keledai pun tidak mau masuk ke lubang yang sama. Makanya jika sampai itu yang terjadi, maka sama saja dia ini jauh lebih rendah daripada keledai. Kasihan sekali Egy Sujana ini. Ya tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendiskreditkan orang. Dan tidak ada kesan ambisius, saya mau anda, enggak ada.
Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung. Tapi dia nggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perusahaan. Nah, gimana setelah menonton video barusan? Jadi ya, semakin jelas kan bahwa yang mengatakan Anies Baswedan tidak bisa bekerja itu bukan hanya dari saya, bukan hanya dari teman-teman saya, tapi juga dari Egy Sujana yang notabene selama ini dikenal punya satu frekuensi dengan barisan pendukung Anies Baswedan. Dan tahu tidak, belakangan ini juga muncul video lain yang menunjukkan bahwa Egy Sujana ternyata siap untuk menjadi calon presiden 2024. Coba. Lucu sekali orang ini. Lah ini apa nggak semakin lucu coba? Ya kalau memang dia ini siap menjadi calon presiden 2024, terus pertanyaan saya begini, partai mana yang mau mencalonkan dia untuk menjadi presiden? Terus dia ini punya modal apa saja? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Jujur saja ya, Egy Sujana mencalonkan jadi ketua RT pun, ini belum tentu menang kok, apalagi mau jadi presiden. Kasihan sekali orang ini. Ya lain kali kalau halu ya jangan kebangetan lah. Masa cuma modal teriakan ingin menegakkan khilafah sudah pede mau jadi calon presiden. Ya kalau presiden Afghanistan sih ini mungkin-mungkin saja. Tapi kalau presiden Indonesia ya nanti dulu bos. Ya tapi biar tidak penasaran ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Egy Sujana, kapan saja engkau berkehendak pasti terjadi. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dengan sebuah harapan, mudah-mudahan negara ini ada menjadi negara yang makmur, dipimpin oleh saudara saya yang sebelah ini, sebelah kiri saya di tengah-tengah, Bang Egy Sujana. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Bang Egy Sujana, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umurnya, sehingga Allah meridhoi dan memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Amin. 2024. Takbir. Allah. Ridhoi Allah di sebelah kami, Bang Egy Sujana, untuk memberikan kesempatan memimpin negeri ini, ya Allah, dengan ruh Al-Quranmu, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, berikan kepada beliau, kepada Bang Egy Sujana, kesehatan lahir dan batin, panjangkan umurnya. Nah, gimana? Lucu sekali kan melihat tingkah pola orang-orang dalam video barusan? Masa ya Tuhan ini diperintah agar Egy Sujana menjadi presiden 2024 coba? Lah emangnya Tuhan itu pembantu mereka apa? Jujur saja ya, melihat orang-orang seperti ini, saya sebagai umat Islam jadi merasa malu. Malunya kenapa? Ya karena mereka ini beragama tidak menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Seakan-akan semua masalah itu bisa selesai hanya dengan khilafah. Pokoknya apapun masalahnya, solusinya adalah khilafah. Lah mereka sekarang teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi ujung-ujungnya cuma buat mengejar kekuasaan. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Jadi sudahlah, tidak ada satupun ya negara di dunia ini yang menggunakan sistem khilafah dan negaranya ini menjadi maju. Lah wong daerah Aceh saja yang menerapkan semi khilafah, ini malah amburadul semua coba. Ya sekarang kalau khilafah pernah diterapkan di zaman Nabi, itu memang bisa. Karena apa? Karena Nabi ini sudah pasti benar. Jadi jika ada sesuatu masalah ya, maka Nabi ini bisa memberikan solusinya secara langsung. Karena apa? Karena sekali lagi, Nabi ini sudah pasti benar. Mengapa Nabi sudah pasti benar? Karena yang membimbing Nabi itu malaikat langsung yang diperintah oleh Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau khilafah diterapkan sekarang dan pemimpinnya adalah Egy Sujana, apakah Egy Sujana itu sudah pasti benar? Kan tidak, benar gak? Lawong Egy Sujana dan gerombolannya itu bukan orang-orang suci. Mereka juga banyak dosanya. Kok pedenya mereka ini mau jadi pemimpin dengan sistem khilafah? Jadi menurut saya, sudahlah, jangan bikin malu umat Islam lagi dengan tindakan-tindakan konyol seperti itu. Jangan lagi gunakan politik identitas untuk jualan agama dan demi kepentingan politik. Ya kalau memang punya prestasi yang bisa dijual, ya silakan saja paparkan apa saja prestasinya. Jadi tidak perlu lagi jualan politik identitas untuk mendapatkan dukungan.
Saya pikir sudah cukuplah Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu menjadi presiden buruk bagi bangsa kita. Jangan sampai hal yang buruk itu terulang kembali pada pemilu berikutnya, ya khususnya pada pemilu 2024 nanti. Nah, gimana? Setuju kan dengan usulan saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, lawan terus siapapun yang menggunakan politik identitas untuk merusak kesatuan bangsa dan negara ini. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.